Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk para pecinta bonsai dimanapun Anda berada. Dan ini setelah beberapa minggu ya sahabat. Ini alhamdulillah udah ada akar ya sahabat untuk bahanan bonsai baru yang kita pecah langsung di atas lalu kita cangkok ya sahabat. Melihat hasilnya, kita akan melihat dan mengecek untuk bagaimana hasilnya dengan akar yang tadi ya sahabat ya. Kita akan membukanya terlebih dahulu, kita akan memotongnya, mudah-mudahan sesuai seperti yang diharapkan sama dulur bonsai ya sahabat ya. Kita mengecek hasilnya ya sahabat ya. Ini mudah-mudahan cukup efektif ya untuk menghiasi dalam untuk mengolah bahan bonsai baru dengan langsung kita pecah sebelum kita cangkok ya sahabat ya. Dan alhamdulillah ini akarnya sudah keluar ya sahabat. Ini cukup lumayan bagus untuk hasil akar dasar ya sahabat ya. Dan untuk lebih jelasnya kita akan mencucinya supaya lebih kelihatan lagi ya dengan hasilnya. Alhamdulillah ya sahabat ya, ini benar-benar awal yang baik untuk membuat bahan bonsai dengan akar yang keliling sejak dini ya sahabat. Alhamdulillah hasilnya, dan ini waktu ke atas, waktu itu masih tunas baru, kita rawat ya supaya menjadi lekukan dasar ya sahabat ya. Dan ini hasilnya dengan sistem pecah sebelum kita cangkok ya sahabat. Oke sahabat bonsai dimanapun Anda berada, demikian tadi dokumentasi perjalanan dulur bonsai dalam mengolah bahanan bonsai waru dengan tahap awal, yaitu bahanan bonsai waru ya sahabat. Oke, tetap semangat dalam berkarya. Salam satu hobi dari kami dan wassalam.